Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di episode kali ini bersama saya Anwa Anha di channel Rokosh TV. Kali ini saya akan kongsikan pengalaman jemaah umrah melakukan rukun umrah yang kedua iaitu tawaf. Hambamu datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Tuhan yang tiada sekutu bagimu, hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaanmu. Tiada sekutu bagimu. Seramai 40 orang jemaah dari seluruh negara menyertai rombongan untuk kali ini. Setelah menyimpan barang di tempat penginapan dan berehat sebentar, jemaah kini dalam perjalanan menuju Baitullah, tempat di mana tawaf akan dilakukan. Sepanjang perjalanan lebih kurang 800 meter dari penginapan untuk sampai ke pekarangan Baitullah, jemaah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika la. Bagi jemaah yang pertama kali menunaikan ibadah umrah ini, mungkin perasaan bercampur bau, gembira, sayu, takut, bersyukur dan pelbagai perasaan yang hanya dirasai jemaah ketika berada di sini. Tugas sebagai mutawif bukanlah mudah untuk jemaah 40 orang anjuran Al-Zahabi Travel ini. Ia dipimpin Ustaz Farhan Da'i yang berpengalaman luas sebagai mutawif. Sampailah kita meninggal, tak dapat tunaikan hak mata nikmat yang Allah beri pada kita. Tugas memimpin jemaah amatlah besar tanggungjawabnya. Bukan sahaja untuk mengingatkan setiap jemaah mengikut aturan ibadah, malah mereka juga harus menyediakan dan mengingatkan penjadualan ketika berada di tanah suci. Sebab jarang-jaranglah terpisah. Sebab kita pun jumlah bukan ramai, 40 orang je. Jadi kita boleh gerak sekali insyaAllah. Dan jika terpisah, mutawif akan mengingatkan apa perlu dilakukan dan di mana harus dituju. Jemaah digalakkan untuk menyimpan alas kaki di dalam beg yang telah disediakan dan dibawa bersama. Ini membolehkan jika jemaah selesai menunaikan ibadah, mereka boleh keluar melalui mana-mana pintu tanpa kembali ke pintu asal. Sebelum memasuki pintu King Fahd, jemaah sekali lagi diberi takliman untuk meluruskan niat. Selain daripada itu, mutawif juga sekali lagi mengingatkan situasi yang bakal berlaku dan apa perlu dilakukan. Masuk je, tuan-tuan nampak ikan abang, tuan-tuan doa tu insyaAllah tanpa perlu berhenti, perlu jalan je. Kebanyakan jemaah yang pertama kali akan menggunakan pintu ini bagi memudahkan memulakan ibadah. Kita tengok dekat dalam frame gambar kat TV, hari ni Allah bagi kita tengok sama tu. Yang mana tulis TV yang mana biru tu tak sedih. Mungkin ini adalah pengalaman pertama jemaah-jemaah ini meminum air zam-zam di dalam Masjidil Haram sebelum melakukan ibadah. Air zam-zam ini disediakan di dalam bekas-bekas dan anda boleh pilih untuk minum yang sejuk atau yang suam. Bagi saya, pilihan sejuk adalah yang terbaik. Dari sini, jemaah
sudah boleh menyaksikan Ka'bah yang tersergap indah. Tak kala menuruni tangga bergerak ini, perasaan tadi semakin kuat dan mungkin ada di kalangan jemaah yang tidak tertahan air mata. Tiada kata lain yang terungkap selain talbiyah. Wajah-wajah ini dapat menggambarkan perasaan mereka. Sekali lagi, mutawif memberi penerangan sebelum memulakan tawaf bagi mengingatkan jemaah membetulkan niat, meluruskan niat dan bersedia untuk niat tawaf umrah dengan iktibak dan membuka bahu sebelah kanan bagi lelaki. Nanti saya kata insyaAllah boleh mula niat dan ditahan tak mati. Saja aku tahu umrah kerana Allah. Banyak sikit saja aku tahu umrah. Mungkin ada di kalangan jemaah yang lupa apa yang perlu dilakukan. Jangan khawatir, jemaah juga telah dibekalkan dengan nota panduan ringkas untuk melakukan ibadah ini. Baik, kita gerak sama-sama insyaAllah. InsyaAllah, ibadah ini dimulakan setelah ingatan dan panduan yang telah diberikan. Saya kongsikan pengalaman tawaf ini untuk persediaan anda semua yang bakal menjadi tetamu Allah di sini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan niat anda ke sini. Semoga Allah akan memberi masa, kesihatan dan rezeki untuk anda menjadi salah seorang tetamunya. Sekian dahulu perkongsian saya di episod kali ini. Diharap ianya memberi manfaat kepada anda.
dari Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum.